yang mau melihat bola dasar kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Pemuda Tulung Rejo 2. Atau juga Pemuda Tulung Rejo 2. Bola yang bekerja sama dengan Rizal Lutur. Dan arah bola yang pilih untuk Enigma. Darah TGT. Akhirnya dibuka di tulis Rizal. Gambarin Bambang Nanggulung dari Kapu Mbak. Tenang lho Mbak. Tunggu apa dibuka wae eneng gambarin Bambang Nanggulung. Sehingga senangnya masing untuk memangkan nonton cepat-cepat nonton. Ya ketahui di sepi yang memelak menang lalu. Pak, 55 di sini. Grupnya dewe-dewe. Grup-grup 55 di sini. Gantian. Para perbatut untuk memilih tempat atau bola. Oh, pertandingan per ini dibentur oleh pun bentur. Oh. Di sana, lo lucu juga dimulai. Ada Bang Marco. Gimana ini? Kali dia itu untuk bulan sebelah itu jere tagana. Kayak mak lampir malah balik sekali ke prewi ke malamir. Ada pelaku di sana. Ternyata tidak beri apa-apa, saudara-saudara. Akan balikin memegang bola. Kondisi, kondisi tahan. Panitia, wasit. Itu bisa bola deh. Keluar, kecil. Mantap. Hari ini dapat sponsor es galon. Apa yang terjadi sana? Tuan bersapa itu di samping. Berkesan di situ. Apa terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa, saudara. Lantaran. Ayo.
Iya lebih siji. Tamu meneh. Oh, tembakan baru Umbaro, tembak lo. Apa yang terjadi ada lagi di sana? Eh, tak bayang kau turun mau tunggu-tunggu bola atau Mas Agus? Sesudah Mas Agus kecil-kecil Mas Agus. Hey, wah, wah, entah ada tembak di sana ya. Disemprit. Eh, apa dah? Awan dong. Awan. Pasti dia sama. Lebih sih harus metu lah free and 12 oke. Kembali untuk pertandingan sore ini antara Balak 2. Masih barisan di sana. Barawan berbahaya ini melalui serangan undang-undang. Kembali kepada Mbak Marcel. Dipegang oleh kiper sopeng kipernya. Mbak Aryo kesempatannya. Masih berat Yogi, set. Apa? Bang? Lebih siji kali. Dia pemainnya sempat bibirnya beton. Taken. Masih teh, set. Masih dilakukan dari masih Mbak Saring di sana berbahaya Mbak Marco masih Mbak Marco mempertahankan kembali satu lawan lagi Mbak Sabirin tadi kembali Mbak Eko. Mbak Eko di sana berbahaya. Aduh apa terjadi dia terjatuh. Aduh. Urjam. Dari serangan dari Mbak Wahyo masih jauh dari Mbak Bubul. Di mana ini Mbak Bubul? Kumpul-kumpul kok pilih kira ketoro ini. Aku udah balik. Masuk lah. Tampur-tampur. Bulan itu betah sih nonton lo. Oh coba bersah, nama-nama sekili, sepenting dari bulan lo. Ya sudah, mulai pilih wong. Ya siapa pojok? Kayak balamin apa kayak? Ya, Mbak Saring di sana di kotak petik bola yang sedang terlihat kalau mau Andre nggak juga kuat. Saya kan berbaik.
1-0. Kembali lagi bola yang diambil oleh Dak Yaji. Boleh serangan. Disebut saja dari balik ini serangan berlayar dari Barawan ini. Barawan masih, Barawan dipegang berlayar masih ini. Siapa itu? Boleh di Bakar ini serangan berlayar pasti ditahan oleh Bakar Kro. Bakar Kro mengerti. Bakar Kro berani mempertahankan. Dari Pak Marco dengan bola, Pak Marco. Pak Marco masih berbahaya. Waduh, Pak Marco dengan bola ya. Pak sendiri membawa bola untuk berada. Belum akhir. Masuk ya, Pak Marco kita pertahankan. Pertahanan. Pelanggaran terjadi sebelum tak sebelum ini. Ini tak jadi bola untuk bola tak sering dan sering berbayar ini tendang saja pasti bisa di tempat Cornel Ring. Cetak pojok diambil bola tak sering tak sering bercedera Mbak Eko di sana masih. Serangan balik berbahaya. Masih Barawan, jangan Barawan. Barawan ini berlayar, Barawan layar terjatuh Barawan. Namun lagi bola umpan masih jauh dari gawang. Baik terjadi perebutan antara kembali lagi bola diambil oleh Mbak Eko. Mbak Eko masih membawa bola. Umpan ke Mbak Paro. Abis itu masih belum gol. Apa kesalahan? Saya sepak bola dia kalau Mbak Manu. Capek. Iya. Selesai babak pertama. Halo YouTube. Halo. Halo. 78 kemerdekaan. Air minum, air minum. Untuk pertandingan jago kapuk besok sore antara balak tubuh melawan balak dua. Dengan anggota Balak 7, Bapak Wotok, Bapak Agus, Bapak Teji, Bapak Sayadi, Bapak Tantan, Bapak Agung. Dengan Balak 2, Bapak Eka, Bapak Ilang, Bapak Erang, Bapak Ling, atau Mbak Ini, Uang Ini, Main Isu Ini, Bini, Bapak Enteng, Bapak Udin. Bapak Suri. Mbak, bisa ngekin Mbak? Mbak, bisa ngekin tapi ampun ngambil Mbak. Ampun taro ke di sekarang.
Sebelum pertandingan bola transfer kemuda Joseph Curut Jasin Ansu menghadapi Curut Ansu. Udele kembali ke pertandingan, skor masih 1-0. Mulai saja di sana. Oh, apa yang terjadi? Belum dimulai ternyata. Dihitung dulu itu berapa? Mengambil ancang-ancang Mbak Marco di sana. Shooting saja, apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi di sana? Oh, Mbak Marco di sana menendang bola. Oh, di sana, apa yang terjadi? Oh, tendang bola. Ah, jauh ternyata dari luar gawang. Paman, shooting saja. Oh, handball ternyata. Oh, salah pengertian. Oh, ada terongnya di sana. Oh, ternyata udah berganti kiper. Penalti di sini. Mbak Marco mengancang-ancang bola, shooting saja. Oh, apa yang terjadi itu? Lagi. Sepak pojok ternyata akan diambil oleh Bapak Rawon. Mengambil lancang-lancang di sana, apa yang terjadi? Oh, mengambil lancang-lancang, oh sudah dilakukan. Oh, out lagi ternyata. Dilakukan kembali ancang-ancang di sana, tendang bola di sana, apa terjadi? Manu di sana menendang bola, umpan ke siapa di sana, shooting saja. Oh, masih bisa ditangkap. Oh, masih menggiring bola, menendang bola. Oh, dipegang ternyata itu. Waduh. Handball ternyata. Mbak Yati bisa mungkin, oh nendang bola, terjadi masih menggiring bola, oh terkena pemain dari, oh masih dikejar bola belum, ah ternyata, oh masih menendang bola, oh apa terjadi itu, oh shooting, aduh, oh aduh, waduh, nendang ternyata. Bapak Rawon mengambil lancang-lancang di sana. Apa yang terjadi? Lu sudah ditiup. Masih terjadi perebutan di sarang barisan. Menyerang bola ke Bayom. Dibuang saja oleh Mbak Marco, masih belum out. Mbak Marco menahan.
dari serangan yang waduh, Mbak Agus terjatuh di sana kembali. Bola dibawa dari Mbak Rawon. Mbak Rawon umpan kepada Mbak Ripan. Mbak Ripan, waduh, Mbak Rawon terjatuh masih bisa membawa bola. Mbak Rawon kembali lagi berebut ini. Dan terjadi perebutan di sana kembali lagi. Ada Mbak Arya ternyata, Mbak Arya masih bawa Arya bola. Mas Agus mau menahan ini. Kembali bola di umpan kepada Mbak Hari. Aku anu setengah tendangan dari Mbak Hari masih belum masuk. Kipernya ini joker ini. Terjadi ini. Dari Mbak Rawon umpan kepada Mbak Ripan sana masih kepada terjadi berbuat kepada Mbak Manu. Mbak Manu masih masa aduh masih out dari Mbak Agus ini. Mbak Sari umpan kepada Mbak Hari perbutan kepada Mbak Rio. Mbak Rio masih membawa bola. Mbak Rio umpan kepada Mbak Rio. Wow, masih diputar kepada Mbak Marco dengan santai. Mbak Rio, Mbak Rio, jadi Mbak Manu, masih Mbak Manu. Woi, kemana ini Mbak Manu? Langsung umpan ke depan. Masih ketika ancaman Mbak Sawirin. Kalau terjadi, masih out. Mbak Rawan, umpan ke Mbak Barat. Mbak Rawan, waduh, sana berani ini, beroyok untuk dia ini, waduh, mas temen ini juga. Waduh, gak seru juga ini kepingin. Gimana kek, kepingin kek, gurunya sana berani, Mbak Marta, woi, 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 woi. Kedudukan berapa set? Satu sama. Kedudukan satu sama antara tim Mbak Sari menghadapi Mbak Marco. Kembali bola dibawa oleh Mbak Ripan. Umpan kepada Mbak Sari terjadi handball. Mbak Marco mengambil bola. Masih Mbak Marco. Umpan kepada oh malah dia okay malah. Yo poin satu-satu. Poin sementara satu sama. Masih balamin dengan santainya memegang bola. Darawan. Wah. Darawan masih membawa bola ke pinggir kiri masih. Kita akan lompat ke kiri. Bola ke kiri. Darawan juga masih perebutan kepada Mario. Mario masih. Masih belum mau kepada Saring berbahaya. Serangan berbahaya dari Bang Saring. Apa terjadi? Masih sudah ada Bang Marco. Terjadi Cornel. Apa yuk? Bulan yang baru kembali umpan kepada Mbak Manu di sana masih ditahan oleh Mbak Ijin. Yang terjadi Mbak Elsa membawa bola masih out. Sering umpan kepada Mbak Aryo dibuang sama oleh Mbak Aryo ini. Coba umpan ke depan terjadi serangan masih ini berjaya ini kipernya maju ini Mbak Aryo. Mbak Aryo tadi sebutnya umpan kelingnya masih berawal berbahaya serangan berbahaya ini Mbak Aryo. Mbak Haryono sini, Mbak Haryono membuat semua masih berdaya. Mbak Sari berputar di sana oleh Rifan datang berdaya berbahaya. Bola diambil oleh Mbak Sabirin membuat ada Mbak Agus di sana terjadi berputar berbahaya. Apa terjadi? Masih Mbak Rawa berdaya Mbak Sari Mbak Manu sana Mbak Manu. Aduh kembali lagi serangan berdaya dari Mbak Sari kembali menyerang.
terjadi, masih dipertahankan oleh Mbak Lekin nih, masih belum bisa melewati Mbak Lekin. Aduh, balik serangan berbahaya Mbak Hari, apa terjadi? Masih Mbak Ripan, ini Mbak Eko, Mbak Eko masih memegang bola, Mbak Eko masih diadang saja oleh Mbak Sabri ini, umpan berbahaya kepada ada Mbak Manu di sana, masih Mbak Manu tenang, melihat kawan, masih ada Mbak Rawan, masih bisa ditahan, Mbak Rawan beri turun. Kembali Mbak Manu membawa bola, umpan kepada langsung saja tendang ke gawang, tapi masih jauh dari gawang. Mbak Manu di sana, ditendang saja, ada Mbak Tari di sana. Oh, dipegang di sana, diambil oleh Bapak Ripan. Mbak Marta di sana, hampir saja. Mbak Eko di sana, Mbak Eko. Oh, bola meninggalkan permainan pertandingan. Sudah dilempar di sana. Oh, ada Mbak Manu, Mbak Manu shooting saja. Oh, bola belum out. Shooting saja. Oh, bola belum out. Dipegang saja oleh Mbak Sari. Lewat garis. Bola nampaknya melewati garis. Kedudukan masih satu sama. Oh, sudah dilakukan saja di sana. Apa yang terjadi? Masih Mbak Sabrin, Mbak Sabrin mengirim bola. Apa yang terjadi? Oh, masih saja, masih saja. Oh, Mbak Ari, apa yang terjadi? Kedudukan menjadi 2-1. Apa yang terjadi itu di sana? Oh, ternyata sobek, ternyata. Apa yang terjadi di sini? Oh, ternyata tidak terjadi gol. Mbak Likin di sana, ancang-ancang di sana. Apa yang terjadi? Ancang-ancang di sana, menendang bola saja ke Mbak Marto di sana. Apa yang terjadi? Oh, handball ternyata. Kedudukan masih satu sama. Ditendang saja di sana. Apa terjadi? Masih Mbak Sabri. Mbak Sabri ngomong-ngomong. Mbak Marto di sana. Apa terjadi? Masih Mbak Marto. Mbak Marto. Mbak Marto shooting saja. Oh, ternyata. Dari Mbak Sari di sana. Apa terjadi? Kedudukan menjadi 2-1. Oh, ditendang saja di sana, apa terjadi? Sundul saja. Masih menggiri-giri bola, apa terjadi? Oh, di sana, shooting saja. Oh. Tidak cool ternyata. Jadi lemparan saja untuk penjaga gawang. Penjaga gawang melempar siapa di sana? Oh. Habis ternyata, kedudukan 2-1. Jangan lupa pemirsa, besok sore masih ada pertandingan selanjutnya. Besok sore Bajing FC melawan Lurut FC. Pemain dari Bajing FC 1 Bintang Delta Asi Delphi Alpha. Dari Lurut FC Amat. Ini gara-gara untuk Aziz 17 Agustus ini korban ini untuk pertandingan
ini korban minggu, korban pemerasan pemain bola. Saya enggak terima. Balak tujuh, Bapak Oto, aku, Edi, Sayati, Manto, aku. Dan balak dua, Oto, Ilah, Ran, Bim, Endang, dan Ote. Jangan lupa, besok kiri. Thank you.